Kembali lagi di Emporio Architect. Kali ini kami akan menampilkan dan memaparkan desain rumah Bapak Aldi di Bandung. Eits, sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan klik notification-nya sebagai tanda dukungan kepada channel ini. Ingat, subscribe itu mudah dan cepat, jadi silakan segera diklik ya. Tapi sebelum masuk ke video desain rumah Bapak Aldi, kita tonton dulu intronya. Desain rumah dengan style klasik kali ini memiliki lebar depan 10 meter dan panjang 28 meter dengan luas bangunan total 586 meter persegi. Dilihat dari depan, style klasik memberikan tampilan yang anggun dengan desain entrance yang unik serta dilengkapi atap mansard dan kolom dorik yang membuat tampilannya begitu berkelas. Hunian ini pun tampak ringan dengan adanya bukaan-bukaan lebar yang menjadi akses bagi cahaya dan udara alami. Menariknya, terdapat pula swimming pool area yang tentunya membawa hawa menyegarkan sekaligus menjadi view terbaik. Beranjak masuk melalui entrance utama bangunan, kemudian akan disambut oleh guest area. Interior berkonsep luxury minimalis menghiasi area ini, sehingga tercipta suasana ruangan yang nyaman dan berkelas. Dari guest area kemudian diarahkan menuju living area. Suasana menyegarkan dengan kesan luas dan lega jelas terasa, di mana didesainkan bukaan lebar yang mengarah langsung ke swimming pool, sehingga ruangan terasa lebih menyegarkan. Beralih ke dining area yang terletak tepat di sebelah living area. Menariknya, dining area ini juga memperoleh pemandangan swimming pool yang menyegarkan. Sehingga selain memperoleh cahaya alami,
Ruangan juga memiliki sirkulasi udara yang baik. Sedangkan untuk kitchen area tampak bersih dan menawan dengan nuansa putihnya. Selain itu, kitchen ini juga memperoleh view menyegarkan yang akan membuat suasana memasak terasa lebih menyenangkan. Dari kitchen kemudian diarahkan menuju guest bedroom. Bedroom yang digunakan sewaktu-waktu ini didesain dengan tampilan yang lebih simpel, namun tetap berkelas. Selain itu, pencahayaan alami juga dioptimalkan melalui bukaan yang lebar, guna memberikan sentuhan tropis ke dalam ruangan ini. Selanjutnya, diarahkan menaiki tangga menuju ke lantai atas. Kemudian, di lantai ini akan disambut oleh living area kedua. Interior yang berkelas menghiasi area ini, sehingga tampak begitu nyaman. Selain itu, area ini juga dilengkapi dengan bukaan yang lebar, sehingga tercipta suasana yang menyegarkan. Dari living area kedua, lalu diarahkan menuju workspace. Ruangan ini didesain lebih tertutup untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan dalam bekerja. Selain itu, dekorasi berupa tanaman, adanya bukaan yang lebar, juga penting untuk memberikan sentuhan menyegarkan. Beralih menuju kids bedroom. Bedroom ini memperlihatkan tampilan anggun yang minimalis, serta terdapat bukaan lebar yang akan memberikan penerangan alami, serta memungkinkan sirkulasi udara yang baik di dalam ruangan, sehingga suasana beristirahat terasa lebih nyaman. Selanjutnya, diarahkan menuju master bedroom. Bedroom ini tentunya didesain paling luas, dengan interior berkonsep luxury minimalis. Interior yang mewah dilengkapi dengan bukaan lebar mengarah ke balkon, tentu membuat suasana di dalamnya terasa begitu tenang dan nyaman. Karena selain memperoleh cahaya dan udara alami, bedroom ini juga mendapatkan pemandangan yang menyegarkan. Thank you.
Bedroom ini pun dilengkapi dengan walk-in closet. Nuansa putih yang menghiasi area ini membuatnya tampak anggun dan bersih. Ditambah lagi dengan adanya jendela yang memberikan penerangan alami. Melalui walk-in closet, kemudian diarahkan memasuki master bathroom. Interior bathroom didesain sangat mewah dengan didominasi oleh finishing marmer. Selain itu, adanya sentuhan aksen gold dan lighting yang tepat juga membuat ruangan terasa semakin berkelas. Jadi bagaimana menurut Anda? Desain rumah klasik yang berkelas, bukan? Tidak hanya melayani secara langsung, Emporio Architect juga mampu melayani secara 100% online, seperti virtual meeting. Dengan canggihnya teknologi saat ini, Anda tidak perlu khawatir lagi. Cukup percayakan hunian impian Anda bersama kami, Emporio Architect. Di video berikutnya, Emporio akan menampilkan desain rumah dengan style modern tropis. Hunian ini memiliki fasad kekinian yang tampak ringan dari luar. Selain itu, interiornya pun juga didesain dengan konsep modern minimalis yang sangat diminati saat ini. Menariknya, terdapat pula backyard yang menjadi tempat terbaik untuk bersantai. Jadi penasaran seperti apa desain rumahnya? See you on the next video, bye!